rapid test mengesan HIV. Zara, kenapa kita concern Anwar ni ada HIV ataupun tidak? Bagi saya ialah saya masih berpendirian jangan fitnah Anwar, tetapi Anwar harus ada tanggungjawab untuk menjawab kepada rakyat. Itu sangat penting. Sebab negara, sebab beberapa media dah mula melaporkan apabila tahap kesihatan, bengkak-bengkak dan sebagainya adalah merupakan simptom pengambilan ubat dari untuk mengurangkan kesan HIV positif. Malaysia semenjak diperintah oleh Pakatan Harapan telah mengambil membelanjakan beberapa juta untuk membawa masuk ubat yang dikenali sebagai PrEP. Ketika Dr. Zaleha menjadi Menteri Kesihatan, diumumkan dalam Parlimen perbelanjaan tambahan di mana Malaysia telah membeli ubat untuk mengurangkan kesan PrEP ini. Hasilnya yang terbaru ini, pengguna ubat tersebut telah meningkat di Malaysia. Maksudnya apa? Bilangan mereka ini telah bertambah dalam Malaysia. Hari ini, saudara, yang kita concern apa dia? Ubat darah tinggi, kencing manis, tahap kesihatan, klinik masih tak dipertingkat. Kenapa kerajaan Malaysia harus membazir mengeluarkan berjuta untuk memberi perbelanjaan tambahan membeli ubat seperti PrEP ini? Hari ini, saudara, yang kita risau apa dia? Keputusan-keputusan kerajaan ini seperti seseolah tidak berfikir. Saya bagi contoh kesan terus kepada rakyat apa dia. 10 minit lah. Dalam isu baru ini sambutan Hari Buruh, Anwar telah mengumumkan kenaikan gaji tanpa berfikir. Maksud saya apa, saudara? Sebelum ini kalau nak naik gaji dan sebagainya, pertama sekali dia kena ada visible ataupun kajian di peringkat lapangan. Hari ini kajian di peringkat lapangan tak ada. Anwar main umum saja 15%. Dia umum 15%. Ini paling tinggi dalam sejarah. Sedangkan di zaman Pak Lah, di zaman Najib, kenaikan jauh lebih tinggi. Dia bercakap tanpa dia berfikir. Naik pula selepas itu. Bila dia nak umum, bila pegawai kerajaan cakap, tak boleh, kena tunggu belanjawan. Anwar reverse balik. 15%, tunggu belanjawan. Umum sekarang, tapi belanjawan nak lulus tak lulus, belum tahu lagi. Harga barang, dia umum saja memberi kesan kepada harga barang di pasaran. Harga barang dah naik. Naik sekarang 15%, hujung tahun ni belum tentu lagi naik gaji. Lepas tu dia konar lagi, kenaikan gaji bukan untuk semua pegawai kerajaan. Ada yang prestasi tak baik akan tak boleh dapat kenaikan. Ini bentuk apa pengumuman? Jadi kerana itu kita merasakan Perdana Menteri kita berada pada tahap yang tidak stabil. Sir Azri baru saja memulakan cabaran dia pada Anwar Ibrahim. Benda ni mudah je. Kamu boleh cakap ini isu pribadi apa semua, benda ni mudah. Anwar, Azri cabar kamu. Kamu tak nak saman, takut nak cabar nak saman Azri. Benda paling simple ialah kamu juga buat ujian HIV yang sama. Dan hari ini jelas, saudara, benda ni boleh dibeli di farmasi dan boleh dicek terus. Tetapi malangnya, mengelak. Dia berapa minit benda ni? 10 minit. 10 minit. Satu calik. Sir Azri dengan Papa apa? Sir Azri ataupun Papa Gomo buat ujian satu calik. Bukan itu, saudara. Boleh cakaplah semua ini isu peribadi, tak ada kena-mengena dengan rakyat apa semua kan. Tapi hakikat sebenarnya, beranikah Anwar Ibrahim? Satu.
saman se-Azri. Saman dia se-Azri. Kamu boleh hantar polis, kamu tangkap. Saya kena tangkap dekat RNR Tapah. Loh, sorobu 3 biji kereta. Betul. Kan, tengah pakai samping. Malam tu masuk lokap dengan samping-samping masuk lokap. Tak apa. Tapi kenapa kamu tidak mau saman Azri? Sebab kalau dia saman Azri, dia kena serahkan laporan perubatan dia kepada mahkamah. Kedua, se-Azri cakap, okey, kalau kau tak nak saman, tak nak apa, sudah. Buat ujian HIV ini secara terbuka. Secara terbuka.